Okey, cara kira azimut kiblat daripada Muar ke Mekah. Yang mana ini adalah latitude Muar dan ini adalah latitude Mekah atau Kaabah . Yang mana formula yang diberikan adalah tan. Nah, ini adalah formulanya dan ini adalah latitude berdasarkan ni. Jadi mula-mula sekali kita kira sin dia. Sin 102.34.8. Okey, 73.12 tolak dengan 39 darjah, 49.2.1 darjah juga. Dan jawapannya adalah 0.88971921777. Okey, ini . Kemudian kita kira pula yang ni tan. Tan darjah ni didarabkan dengan kos darjah ni. Jadi tan 21 darjah didarabkan dengan kos. Okey, kurungan ni pun mesti ada supaya pengiraan lebih tepat dan tidak error. Dan jawapannya adalah, yang ni jawapan salah sebab dia tak ada darjah. Okey, jawapan betul yang ni . Yang bawah ni nampak bezanya diletak darjah dengan tak diletak darjah. Jadi jawapan sebenarnya adalah 0.392070071875. Ini . Okey, 11875 ditolakkan dengan sin darab cos. Ini . Okey, jadi kita tengok bahagian sini. Sin didarabkan dengan cos, yang mana ada darjah yang ditolakkan, darjah longitude Muar ditolakkan dengan Kaabah. Dan jawapannya, kurungan ni pun mesti cukup. Okey, ini kurungan sin yang didarabkan dengan cos. Dalam ni kurungan tolak pun mesti ada. Dan jawapannya adalah kosong. Okey, di sini mesti rujuk 0.01629663697. Okey, sini pastikan sama. Dan hasil jawapan ni perlu di atas bahagikan dengan hasil tolak bawah. Jadi ringkasannya adalah seperti ini. Okey, nombor yang bahagi tadi 0.88 dibahagikan dengan ni, mesti ada kurungan. Okey, kurungan perpuluhan yang ni, yang bawah ni tadi, tolak. Okey, dan ini adalah jawapan dia. Okey, jawapan dia, kalau nak tahu kena tekan details. Nah, bahagian details ni dia ada jawapan spesifik dia. Nah, kalau tekan ni ada keluar details, dan detailsnya kita pilih pada 2.36571033402. Okey, kemudian tekan shift tan dan tekan hasil tadi hasil tan yang awal tadi, dan dapat darjahnya. Darjahnya pun nak tahu kena, okey, di sini tan 2.365 ada 67.08. nak tahu memang kena tekan bahagian details ni, nak tahu darjahnya. Jadi darjahnya adalah 67.5 darjah 9.34 darjah. Dan akhir sekali adalah 360 darjah tolak darjah yang di atas ni, dan dapat jawapan. Okey, dan ini adalah cara kerjanya. 360 darjah ditolakkan dengan 67 darjah, dan ini adalah jawapannya. Okey.